Tidak bisa dipungkiri jika pasca perseteruan atau situasi yang menegangkan antara China dan Indonesia pada awal tahun lalu, membuat hubungan kedua negara ini terlihat seakan tidak sebaik hubungan Indonesia dan beberapa negara ASEAN lainnya. Pasalnya, China telah dianggap melanggar konvensi PBB dengan pengerahan pasukan nelayan yang diiringi oleh kapal patroli Hong Kong dan menolak perjanjian internasional yang telah disepakati bersama. Namun, tentunya secara tidak langsung, China sadar jika sikapnya tersebut akan menghambat pengaruhnya terhadap pembangunan pangkalan militer dan kerjasamanya terhadap beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Sehingga saat ini, China sedang berusaha mengambil kesempatan dan mendulang dukungan dari beberapa negara ASEAN untuk melancarkan pengaruhnya di saat hubungan China dengan Amerika Serikat terkait wilayah Laut Cina Selatan yang semakin memburuk. Misalkan saja kunjungan Menteri Pertahanan Wei Fenghe pada 9 September kemarin, kunjungan tersebut dimaksudkan karena China sedang menyimbangkan pengaruh Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik dan terutama di wilayah Laut Cina Selatan. Namun, meskipun Indonesia tidak termasuk sebagai negara yang menggugat dalam sengketa Laut Cina Selatan, tetapi tetap saja Jakarta mengalami bentrok dengan Beijing ketika kapal penangkap ikan Cina memasuki zona ekonomi eksklusif atau ZEE di sekitar Kepulauan Natuna pada awal tahun 2020 lalu. Selain itu, secara tegas Indonesia juga menolak peta 9 garis putus-putus atau 9 dash line yang digunakan Cina sebagai dasar untuk klaimnya di Natuna Utara. Namun, menyadari akan terhambatnya pengaruh sistem pertahanan dan pembangunan pangkalan militer Cina di wilayah tersebut, Menteri Pertahanan Cina Wei Fenghe menemui Menhan Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan Indonesia pada Rabu 9 September 2020 kemarin. Di dalam pertemuan itu, kedua Menhan membahas hubungan bilateral dan kerjasama militer antara kedua negara. Namun yang paling unik di dalam pembahasan hubungan bilateral dari kedua negara tersebut adalah ketika Menhan Cina mengatakan jika Indonesia adalah merupakan negara tetangga di Asia yang sangat penting bagi Cina. Menurut Menhan Wei, Cina dan Indonesia telah mendukung dan membantu satu sama lain sejak pandemi COVID-19 mewabah ke seluruh negara di dunia. Selain itu, Menhan Cina menyatakan jika tahun ini adalah menandai peringatan 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara dan kedua belah pihak harus memperdalam serta memperluas kerjasama di berbagai bidang sehingga dapat mendorong pembangunan hubungan bilateral yang mantap dan berkelanjutan, ujar Wei Fenghe. Sementara itu, dari segi kerjasama pertahanan militer, China siap untuk melaksanakan konsensus penting yang dicapai antara para pimpinan kedua negara dan lebih lanjut mempromosikan hubungan bilateral dengan memperkuat komunikasi strategis dan meningkatkan kerjasama pertahanan dan keamanan. Sehingga saat ini, situasi di Laut Cina Selatan secara umum tetap stabil berkat upaya bersama Beijing dan negara-negara ASEAN. Dan China bersedia memperkuat dialog dan konsultasi dengan Indonesia untuk bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan, kata Menhan Wen Feihe di dalam pernyataannya terakhir tersebut. Sementara itu, di sisi lain, Menhan Prabowo memuji pencapaian signifikan yang dibuat pemerintah dan militer China dalam perang melawan pandemi COVID-19. Prabowo juga mengungkapkan terima kasih yang tulus terhadap militer China yang telah memberikan bantuan dalam pencegahan pandemi COVID-19 kepada militer Indonesia. Lebih lanjut, Menhan Prabowo mengatakan jika China merupakan mitra penting bagi Indonesia serta berkomitmen untuk lebih meningkatkan hubungan yang telah terjalin erat antara kedua negara. Selain itu, Menhan Prabowo Subianto juga menyatakan jika militer Indonesia bersedia untuk memperkuat kerjasama dengan pihak China di berbagai bidang, seperti pertukaran kunjungan, pelatihan bersama, dan teknologi alutsista untuk mendukung perkembangan hubungan yang berkelanjutan antara kedua angkatan bersenjata.
Namun, terkait pembahasan untuk pembangunan pangkalan militer dan zona ekonomi eksklusif di Natuna Utara, Menhan Prabowo dan Kemenlu Indonesia secara tegas dan konsisten menolak klaim sepihak Cina tersebut yang tidak memiliki dasar hukum laut internasional berdasarkan konvensi PBB. Ketegasan Indonesia tersebut diperkuat dengan putusan Pengadilan Internasional tahun 2016 lalu yang menegaskan bahwa 9 dash line atau 9 garis putus-putus yang diklaim Cina tidak memiliki dasar hukum internasional yang mendukung posisi Indonesia. Sehingga untuk alasan ini tidak ada dasar bagi Indonesia bergabung dalam perjanjian pembangunan apapun dengan Cina di wilayah tersebut. Sebab untuk menciptakan pembangunan bersama di wilayah yang disengketakan, Cina diharuskan memiliki klaim yang sah berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS tahun 1982. Namun, kunjungan Menteri Pertahanan Cina ke Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya tentunya tidaklah mengherankan karena Cina saat ini sedang meningkatkan diplomasi pertahanannya di seluruh dunia untuk melawan pergerakan Amerika Serikat di wilayah Laut Cina Selatan yang menjadi ancaman besar bagi Cina saat ini. Sementara itu, mengutip dari beberapa sumber media lainnya, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto menegaskan kepada Menteri Pertahanan Cina bahwa terkait pembangunan pangkalan militer Tiongkok di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia sangat tegas. Sebab di dalam pernyataan tersebut, Menhan Prabowo mengatakan jika tidak akan ada fakta pertahanan dengan siapapun, karena doktrin sikap politik Indonesia adalah bebas aktif dan tidak punya fakta pertahanan dengan negara manapun. Namun, selain Menhan Prabowo Subianto, Menlu Retno Marsudi juga telah menegaskan kepada Cina beberapa hari yang lalu terkait kerjasama atau lobi Cina untuk membangun base pangkalan militernya di wilayah Indonesia. Sebab jika Cina berhasil membangun base pangkalan militernya, sudah jelas Cina akan menjadi penghambat bagi Indonesia di dalam kemajuan dan kekuatan militernya. Namun, tidak dapat dipungkiri jika kerjasama hubungan bilateral dan diplomatik antara Indonesia dan Cina saat ini tetap berjalan dengan baik. Tetapi mengenai wilayah zona ekonomi eksklusif atau 9 dash line dan rencana pembangunan pangkalan militer Cina di wilayah Indonesia tentunya tidak akan pernah terwujud.